¡Gracias! COVID Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Minggu 11 Juli 2021. Saya akan menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Bapak Ibu sebangsa setanah air, hari ini telah digelar rapat koordinasi ppkm darurat antara Kementerian Kesehatan, Kapuskes TNI, dan Kapus Dokes Polri untuk mencermati perkembangan kasus Covid-19 dan menentukan langkah-langkah antisipasi penambahan kasus harian yang makin tinggi. Sudah kami sebutkan pada keterangan pers kemarin bahwa pemerintah mentargetkan konversi tempat tidur rumah sakit untuk pasien COVID-19 sebesar 40 persen. Untuk itu, Kementerian PUPR sedang membantu peningkatan dan perbaikan fasilitas di rumah sakit-rumah sakit tersebut demi percepatan program konversi. Strategi pemerintah lainnya adalah dengan mengubah sarana seperti rusun, wisma, asrama haji, dan asrama TNI Polri untuk menjadi rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat terkait tenaga kesehatan, koordinator PPKM darurat, menteri koordinator bidang maritim dan investasi telah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek untuk pelibatan mahasiswa tingkat akhir. Selain dokter di dalam negeri, dibuka juga kesempatan untuk dokter diaspora yang ingin mengabdi. Untuk itu, bagi warga diaspora di seluruh dunia, Indonesia memanggil bakti dan sumbangsih Anda kepada sesama saudara sebangsa kami. Nantikan. Koordinator PPKN Darurat juga memerintahkan bahwa penyekatan untuk menekan mobilitas masyarakat harus kuat dan tegas. Karena apabila mobilitas dapat ditekan, maka diperkirakan pada bulan Agustus, kasus COVID-19 bisa menurun sampai di bawah 10.000 kasus per harinya. Pemerintah juga telah memutuskan agar kartu vaksin menjadi salah satu syarat wajib melakukan mobilitas untuk memastikan perjalanan masyarakat yang sehat dan aman. Dan cakupan vaksinasi menjadi lebih tinggi. Bapak, ibu, saudara, sebangsa, setanah air, koordinator PPKM darurat telah menekankan kepada jajaran pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada masyarakat di wilayahnya yang mengalami masalah pemenuhan kebutuhan pokok. Menko Luhut memberikan arahan kepada TNI Polri. Untuk mencari lokasi marginal di setiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan, khususnya beras, untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan, pemerintah ingin melakukan penyaluran secara micro targeted, tersasar dengan detail, terutama dalam distribusi vaksin, obat, dan bantuan sosial. Khususnya untuk mereka yang berada di kawasan pinggiran, penyaluran bantuan ini harus dapat terlaksana dengan cepat. Rakyat Indonesia tidak ada yang akan dibiarkan sampai tidak bisa makan. Menteri Sosial akan menyalurkan bantuan sosial beras melalui Bulog. Kebijakan terbaru Kemensos adalah menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan melalui jaringan perum bulog yang tersebar di seluruh tanah air. Mensos sendiri memimpin langsung proses pemutahiran data terpadu kesehatan kesejahteraan sosial atau DTKS. Pemutahiran data harus dilakukan karena merupakan proses yang bersifat terus-menerus dan dinamis, mempertimbangkan adanya warga yang berpindah alamat, meninggal, atau mungkin tingkat kesejahteraannya berubah. Dalam proses pemutakhiran data, Mensos melibatkan Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan. Himpunan Bank-Bank milik negara atau Himbara, Mensos, memastikan proses pemutahiran data berjalan transparan dan partisipatif, dan dilakukan dengan dukungan teknologi digital sehingga selain lebih akurat juga diharapkan semakin cepat. Kementerian Sosial menyiapkan tiga jenis bansos, yakni program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, dan kartu sembako serta bantuan sosial tunai atau BST. Sejalan dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo, program PHK yang menjangkau 10 keluarga penerima manfaat, pencairannya dimajukan pada triwulan ketiga, yaitu bulan ini, Bulan Juli 2021, Kartu Sembako dari semula menjangkau 15,93 juta penerima manfaat ditingkatkan jangkauannya menjadi 18,8 juta penerima manfaat. Kemudian, untuk bantuan tunai yang menjangkau 10 juta KPM disalurkan selama dua bulan. Yakni Mei dan Juni yang dibayarkan sekaligus dua bulan pada jul bulan Juli ini. Penerima bantuan tunai adalah masyarakat terdampak pandemi yang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang tidak menerima PKH dan tidak menerima Kartu Sembako. BST merupakan bansos khusus yang disalurkan melalui jaringan kantor PT Pos Indonesia. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 13,96 triliun bagi 10 juta penerima manfaat PKH. 45,12 triliun untuk 18,8 juta penerima kartu sembako dan 6,1 triliun bagi 10 juta penerima bantuan sosial tunai. Kemenkos, Kemensos RI juga mengaktifasi dapur umum, menyediakan makanan siap saji untuk disalurkan dalam rangka mencukupi kebutuhan makanan bagi tenaga kesehatan dan petugas penjaga penyekatan PPKM di sekitar DKI dan wilayah penyangga. Di Jakarta sendiri, Dapur umum Kemensos dipusatkan di gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Kalibata, Jakarta. Di awal PPKM Darurat, dapur umum ini rata-rata memproduksi 10.000 kotak makanan siap saji, sedangkan hari ini produksi makanan sudah mencapai 15.000 kotak makanan siap saji per hari. Selain di Jakarta, Kemensos juga telah mendirikan dapur umum, di mana PPKM darurat diberlakukan seperti di Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sleman, dan Kota Denpasar. Bapak Ibu sebangsa tanah air, sekali lagi negara hadir tidak ada warga negara yang akan dibiarkan dalam kelaparan. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, relawan dan kita semua akan memastikan bahwa pertolongan akan sampai kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan. Bapak Ibu sebangsa tanah air, kita patut bersyukur karena siang tadi kita baru menerima tiga juta lebih vaksin Moderna dari Amerika Serikat. Vaksin ini sudah disetujui penggunaannya oleh WHO dan Badan POM, dan kebijakan Menteri Kesehatan adalah memberikannya kepada yang paling membutuhkan. Mereka adalah tenaga kesehatan yang sedang merawat. 376.015 saudara kita yang sedang berjuang melawan COVID-19 per hari ini. Meskipun 100% tenaga kesehatan sudah menerima dosis lengkap, namun perlindungan tambahan ini membuat mereka akan semakin semangat meningkatkan angka kesembuhan. Hari ini saja kita membuat rekor baru lagi dalam kesembuhan. Saudara kita yang sembuh hari ini per jam 14.00 WIB adalah sebanyak 32.615 orang. Naik sebanyak 4.054 orang dari angka kesembuhan kemarin di angka 28.561 orang. Namun sayang Bapak Ibu, Kasus positif hari ini masih tinggi. Ada 36.197 kasus baru yang terkonfirmasi positif sejak kemarin sore sampai dengan siang ini. Dan 1.007 di antaranya tidak dapat kita selamatkan. Kami sangat menyesal dan berduka untuk keluarga yang ditinggalkan Mari kita ketatkan lagi pertahanan kita melawan virus ini, tetap di rumah, jauhi kerumunan, pakai masker dobel apabila harus keluar, dan pastikan cuci tangan dengan rajin dan rutin. Berkorban dulu dalam masa darurat ini, insya Allah lebih banyak nyawa akan kita selamatkan lewat tindakan-tindakan kecil kita. Bapak Ibu sebangsa setanah air. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha telah di depan mata. Kementerian Agama mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah 2021 Masehi jatuh pada hari Selasa, 20 Juli 2021. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 sudah menetapkan teknis pelaksanaan kurban tahun ini. Mohon dapat dipelajari dan dilaksanakan. Tetap ibadah di rumah, takbiran di rumah, dan salat idul adha dilaksanakan di rumah masing-masing. Pengorbanan kita insya Allah akan berbuah amal dan pahala, dan menurunkan penularan COVID-19 di Indonesia. Bapak, ibu, saudara, sebangsa, setanah air, amal satu lagi yang bisa kita lakukan, yakni mengikuti program vaksinasi. Daftar sekarang juga, dan dapatkan hak Anda dilindungi dari COVID-19. Lebih dari 51 juta dosis vaksin Covid-19 sudah diberikan kepada 36,2 juta lebih masyarakat yang menerima dosis pertama dan hampir 15 juta orang yang menerima dosis kedua. Mari lindungi diri dan lindungi negeri. Dengan begitu kita yakin Indonesia bisa. Semoga Tuhan yang Maha Esa Melindungi dan memberkati bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.